Tersangka Roni yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang ojek ditangkap tim Subdit 4 Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi di kediamannya, Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Pelaku ditangkap akibat mencabuli penumpangnya di kawasan Jalan Nes, Muaro Jambi. Awalnya pelaku mengantar korban ke rumah untuk pulang, namun di tengah jalan, pelaku membawa korban ke tempat yang sepi dan langsung mencabuli korban. Untuk menjalankan aksinya, pelaku membujuk korban untuk diantar secara gratis. Korban yang terbujuk rayuan pelaku, kemudian bersedia untuk diantar oleh pelaku. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka, dia menggunakan bujuk rayu. Bujuk rayu terhadap korban, ketika itu korban akan pulang ke rumahnya dari sekitaran kuburan Singkawang Roni. Nah, kemudian pelaku yang berprofesi sebagai tukang ojek itu menawarkan dan merayu daripada korban untuk diantar ke rumahnya. Diantar ke rumahnya, tetapi yang terjadi bukan diantar ke rumahnya. Dibawa ke TKP di sekitaran Bertampak ya, Pematang Gajah. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan ke sel Mapolda Jambi dan dikenakan pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara. Jumadi, Kompas TV Jambi.